Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Basor Kaji, sebuah channel yang memberikan informasi tentang Android dan tips and triknya. Di sini kita akan membahas tentang cara membuat akun Google atau Gmail di HP Android tanpa nomor telepon. Sebelum menuju ke tutorialnya, kami sarankan Anda untuk like video ini terlebih dahulu. Kami juga menyarankan Anda untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, untuk membuat akun Gmail di HP Android tanpa nomor telepon, kalian masuk ke pengaturan atau setelan pada HP kalian masing-masing. Kemudian, kalian scroll ke bawah dan cari akun. Kemudian, pilih tambah akun. Nah, di sini kalian pilih Google. Tunggu proses memeriksa info sampai selesai. Jika sudah masuk ke halaman seperti ini, kalian tekan buat akun. Kemudian masukkan nama Anda, baik nama depan maupun nama belakang. Misal di sini saya menulis nama depan Basor dan nama belakang Kaji. Jika sudah, kalian tekan berikutnya. Nah, di sini kalian masukkan informasi dasar seperti tanggal lahir dan jenis kelamin. Untuk tanggal, kalian bisa atur sesuai tanggal lahir kalian yang sesuai. Misal di sini saya membuat tanggal 9, bulannya bulan Mei dan tahun 1999. Kemudian saya masukkan jenis kelamin pria dan tekan berikutnya. Nah, di sini ada contoh Gmail yang bisa saya pilih, yakni kajibasor4@gmail.com, basorkaji280@gmail.com, atau kalian bisa membuat alamat Gmail yang lain sesuai dengan selera. Misal di sini kita buat alamat Gmail yang lain. Di sini kita coba buat Gmail basorkaji8810@gmail.com. Jika sudah, tekan berikutnya. Nah, di sini kalian harus membuat sandi. Misal di sini saya buat sandi kaji123. Nah, seperti itu password saya. Kalian ulangi lagi di bawahnya pada menu konfirmasi, yakni kaji123. Kemudian berikutnya. Nah, pada saat privasi dan persyaratan, kalian scroll ke bawah, kemudian tekan saya setuju. Maka secara otomatis akun Google atau akun Gmail sudah terbuat. Kalian tekan saja berikutnya. Nah, sudah selesai. Mungkin cukup sampai di situ pembahasan yang dapat saya berikan.